Oke, kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi mancing, namanya Sungai Pemali ya. Ada di lokasinya Paku Jati. Jadi kami sedang survei nih, survei nggak sengaja ya. Kebetulan saudara ada yang punya hajat, jadi ikut hadir. Dan ternyata di belakang rumahnya itu ada sungai yang bagus. Andai kan tahu pasti bawa alat-alat mancing nih. Cuman karena nggak tahu jadi mungkin referensi aja nih. Lain waktu, besok ataupun lusa mau mencoba datang lagi ke sini. Lokasinya bagus bro, bagus banget, dihuni oleh ikan-ikan beragam macam ya. Menurut info sih ada bawal juga, kemudian ikan-ikan putih, wader ataupun sili juga ada katanya. Kapan-kapan kesini bro, kayak lautan ya bro ya. Cuman lokasinya mepet banget nih. Jadi cuman batu-batuan. Buat duduk enak. Oke bro, lain waktu kesini bro. Mantap. Sili bro. Dapat sili tuh. Mantap. Lokasinya bagus bro, buat mancing besok. Airnya jernih bro. Cukup lumayan nih buat refreshing mancing besok. Ini lokasinya jadi Desa Paku Jati, masuk wilayah Paguyangan ya. Kabupatennya Brebes. Bagus bro ini bro, buat refreshing, hiburan mancing nih. Mancing sambil duduk nih bro, di tengah-tengah sungai nih bro. Keren abis. Spot. Ini spot melem nih bro. Wah, di sini pasti gede-gede nih bro. Sayang nggak bawa joran nih bro.
asik betul nih mancing di sini nih. Jadi wilayah Paguyangan tuh sebelah selatannya dari Kecamatan Bumi Ayu ya. Tangga kecamatan ini. Namanya Sungai Pemali. Mantap. Sana tuh ada gedung ternyata bro. Oke. Sangat recommended banget ini tempatnya. Asik betul. Sungainya bersih bro. Mantap. Tuh di atas ada pegunungannya nih bro. Terlihat bagus banget bro. Tapi sih tidak menjamin spot bagus ada ikannya ya. Kadang spotnya biasa-biasa saja juga ikan itu ada. Oke bro, lain waktu saya mancing di sini nih bro. Bro, sampai di sini aja lah bro.